Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di kontes Bursa Lohan 42, tepatnya di Achilles Farm yang berada di utara Terminal Gewangan Yogyakarta nih teman-teman. Jadi bertepatan di tanggal 20 sampai 22 Agustus. Yuk, seperti apa kita lihat ikan-ikan yang ada di bursa kontes Lohan 42 ini. Yuk ikutin saya, bosku. Oke teman-teman, kebetulan di sebelah saya ini sudah ada salah satu panitia penyelenggara bursa kontes Lohan 42 yang ada di Achilles Farm. Nah, bersama dengan Mas siapa ini? Satria. Mas Satria. Oke, Mas Satria. Ini bursa kontes Lohan 42 sangat asik sekali nih. Ya, oke. Selamat malam buat teman-teman. Ya. Alhamdulillah untuk acara bursa kontes di Galeri Farm Achilles yang kedua, ya. Ada 80 tank, oke. Dan terisi penuh semua. Dari 80 tank ini mas, yes. Ini ada kelas apa aja di bursa kontes Lohan 42 ini? Kelasnya kita ada 9 kelas, ya. Dari PCC, PCH, ya. PGB, dari Tencu, THC, kelas bonsai juga ada, oke. Kelas klasik, kelas GB. Dari semua kelas untuk biasa kontes pekan lohan kita ikutkan semua. Oke, artinya ini sangat lengkap ya, seperti kontes pada umumnya ya mas. Seperti ya? Kontes pada umumnya. Oke. Biarpun temanya kita busa, ya. Tapi seprofesional mungkin lah kita semua untuk kelas kita adakan. Kita adakan. Oke. Yang pastinya kalau kita mendengar kata bursa itu artinya ikan lohan yang diikutkan di kontes bursa ini pastinya harus dijual ya mas ya? Iya benar. Oke. Okay. Ya. Nah itu mekanismenya seperti apa sih mas? Boleh cerita sedikit nih? Okay. Ini jadi kalau untuk bicara bursa, ya. Karena setiap peserta yang ikut itu ikannya wajib dijual di arena. Wajib dalam dijual. Arti wajib dijual bila ada dari penonton atau pembeli ikan tersebut. Ya, untuk harganya gimana nih? Nah itu dari panitia di awal kita bikin kesepakatan ya. Untuk kelas yang B itu ukuran kelas ikan yang kecil itu kita kasih range harga 7.500 maksimal. Maksimal. Oke. Ya. Nah, artinya ikan misalkan seperti ini kita kasih contoh yang ini misalnya ini iya PCH yuk sini kameramen ikan PCH ini misalkan ada peminat dari ikan ini dengan range harga 7,5 otomatis dari pemilik ikan wajib dijual. Wajib dijual. Wajib dijual. Nah karena misal nih saya minat dengan ikan ini mas yes. Ini kan maksimal 7,5 juta ya. Kalau saya berani misalkan 3,5 juta nih dari ikan ya. Ini nah kira-kira sistemnya gimana? Tergantung pemilik ikan. Oh, dikembalikan ke pemilik ikannya. Ke pemilik ikan lagi. Oke, ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau pemilik ikan merasa keberatan ya, tidak usah dijual. Belum dilepas. Belum dilepas. Tapi kalau si pemilik ikan ini merasa harga 3,5 itu tadi sudah sesuai. Sesuai. Ya, itu cocok antara buyer dan pemilik. Bisa dilepas seperti bisa, itu ya? Bisa. Boleh, boleh. Oke. Okay. Artinya 7,5 juta maksimal di kelas protek ya? Ya. Oke. Okay. Nah, ada harga minimalnya nggak? Nggak ada sih, Mas. Nggak ada? Tergantung pemilik. Tergantung kesepakatan ya. Antara pemilik dan pembeli. Ya, minimalnya nggak ada harga okay. Maksimal yang kita tentukan. Oke, okay. Artinya di bursa kontes ini yang membedakan seperti itu, teman-teman. Jadi ada ring nilai harga jual maksimal ya, Mas? Ya, benar. Oke. Okay. Nah, itu teman-teman. Jadi di bursa kontes ini menurut saya sangat menarik juga bagi teman-teman pemula khususnya ya mas ya? Ya ini kita targetnya memang khusus untuk buat pemula teman-teman okay. Karena ya harga ikan lohan memang harganya fluktuatif ya. Bisa tinggi bisa rendah tergantung kualitas juga nanti untuk ikan yang bagus pasti harganya juga lebih mahal. Nah kenapa kita kasih range harga 7,5 itu yaitu tadi biar semua kalangan dari teman-teman bisa ikut bermain di sini.
Okay. Kadang kan ada nanti dari teman-teman merasa takut, wah saya kalau mau ikut musuhnya ikannya pasti mahal-mahal. Nah, makanya kita kasih rank harganya. Oke, okay. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari bursa kontes lohan ini juga, ini bisa buat media belajar buat teman-teman pemula ya Mas. Ya, benar. Agar lebih semangat untuk melawat, memprogres, jadi bisa memulai untuk mengikutkan di bursa kontes lohan 42 ini. Oke, okay, Mas, kita keliling Mas, kita lihat ikan lohan yang kiranya menarik nih di ya, bursa kontes lohan. Nggih. Nah, ini untuk yang kelas PC. Oke. Okay. Kalian bisa lihat lebih dekat. Ini jenisnya cencu ya Mas ya? Ya. Untuk size berapa Mas? Kalau prospek cencu itu size maksimalnya di 12 cm. 12 cm. Ya, 12 cm. Nah, ini kabarnya sudah laku ya, Mas ya? Ya, sudah laku. Kabarnya sudah laku. Nah, ini dari pemilik berapa lepas? Nah, kemarin penawaran pemilik di angka maksimal 7,5. 7,5 juta nih. Penawaran dari pemilik. Ha-ha. Kebetulan deal-dealan harganya? Deal-dealan harga di angka 6,5 juta dilepas akhirnya. Nah, jadi di bursa kontes lohan itu seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa ikan yang sudah sold out juga. Oke. Oke teman-teman, jadi di kelas cencu C ini ada satu ekor ikan yang menarik perhatian saya teman-teman. Kalian bisa lihat lebih dekat ya. Jadi lohan cencu ini menurut saya sangat menarik, baik dari anatomi, baik dari karakter mutiara, jenong, marking dan lain sebagainya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi dari kontes bursa lohan ini kita bisa belajar mengenal ikan, baik dari anatomi, baik dari karakternya. Harapan apa sih Mas kedepannya di bursa kontes ini untuk lebih bagus? Harapannya yang jelas dari panitia penyelenggara seperti teman-teman Fair Play termasuk saya ya. Harapannya untuk kontes-kontes seperti ini semakin sering dilaksanakan ya. Semakin sering dimainkan dan otomatis peminatnya juga semakin banyak. Oke, okay. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah minder, kalian coba saja, kalian bijikan ya, kalau yeah. Bahasa Jawanya bijikan. Bagaimana sih ikan yang kita progres ya Mas ya? Bener. Kurangnya di mana? Nah baru kita tahu sampai mana batas kita memprogres itu. Jadi kita berterima kasih untuk teman-teman panitia penyelenggara bursa kontes lokal 42 ini sudah memberikan wadah. Semoga ini bisa berkelanjutan terus Mas. Amin, amin. Kita jadi semangat teman-teman pemula termasuk saya. Jadi kita bisa terus berpartisipasi ke depannya. Oke. Oke, saya kira itu Mas. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga acara ini berjalan sampai akhir. Amin. Semuanya sukses dan tentunya kalian selalu sehat ya teman-teman. Amin. Ya. Oke, saya kira itu kita pamit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.